Dalam kontes modifikasi IMM BTEC 2019 di Makassar ini, MBTEC juga punya kategori spesial MBTEC Award, yaitu kontes modifikasi khusus interior mobil. Seperti apa modifikasinya? Yuk kita lihat. Ini adalah salah satu peserta MBTEC Award. Wah, bagus banget ya interiornya. Peserta MBTEC Award banyak juga ya. Keren-keren lagi. Ada warna lucu-lucu. Itu ada penjurian. Ayo kita tanya sama kakak jurinya penilaian tentang MBTEC Award 2019 di Makassar ini. Halo kakak, gimana tentang penilaian MBTEC Award 2019 di Makassar ini? Total itu ada 28 peserta kontes modifikasi mobil di Makassar. Overall semua sangat bagus karena kita lihat di sini mulai dari jok, juga dashboard, plafon, semua ya, jadi variabel penilaian dia sudah dilengkapi dengan bahan MBTEC. Jadi itu suatu indikator yang cukup positif. Oke, terima kasih. Sekarang waktunya pengumuman pemenang MBTEC Award nih. Mau tahu siapa pemenangnya? Yuk kita lihat. Ada orang di video mengumumkan ada 3 pemenang di MBTEC Award 2019. Kita mulai dari juara ketiga dan juara ketiga. Selamat untuk RB 423. Juara kedua, dia adalah
Dan untuk juara satu kita, Cale Ijo. Sampai jumpa di MBTEK Awaki Pulau Bali. Terima kasih buat MBTEK. Di event ini kami sangat bangga karena kami memodifikasi interior mobil kami tidak sia-sia dengan adanya MBTEK Award ini. Dan alhamdulillah kami menurunkan dua mobil, satu Honda Brio dan satu Honda Stream dengan model yang berbeda. Dan alhamdulillah kami menjuarai juara 2 dan juara 3. Memang MBTEK is the best. Saya pemilik Cabe Ijo mendapatkan winner MBTEK Award tahun 2019. Saya sungguh senang dan bangga. Memang MBTEK is the best.